Hai, cepat sekali ya. Aku yang sering lamaan sebenernya, tapi gak apa, maafkan aku. Jadi aku sekarang mau cepat-cepat bukain gift yang kemarin-kemarin aku belum buka. Diam, jangan bahas poni. No. Jangan bahas poni. No. Tapi ya boleh deh, kalian-kalian aku mau sekalian bukain gift. Karena ini bentar lagi beres, jadi aku sekalian aja aku bukain gift semuanya. Terus kalian-kalian boleh deh ngomongin tentang MV, tapi gak usah ngomongin poni aku, oke? Okay? Oke, okay. Kembali dulu. Oke, silakan. Aku soalnya mau bukan gift. Jadi kalian mau lucu ada hello tadi. Oke, hello. Jadi gimana tadi MV-nya? Keren bukan? Aku udah nonton berulang kali sumpah, jadi kayak ya udah deh. Hah. Ini apa? Aku dikasih lampu tapi lampunya penyok. Hah. Ini konsep lampunya apa? Aku keluarin dulu boleh enggak sih dari bawah lampunya? Harusnya enggak rusak sih. Hai kamu, hai bro. Maaf ya, tadi tuh aku lagi ngerjain tugas tau guys. Aku masih ngajitin tugas yang tadi pagi, belum selesai semua. Tapi aku udah selesai sih, aku abis ini mungkin mau ngerjain satu tugas lagi baru tidur. Mungkin, tapi aku belum tahu. Tugas apa? Nanti aku ngerjain tugas biologi. Abisnya aku mau ngerjain tugas Mandarin dulu deh kayaknya. Jadi kasih lampu, cuman aku gak ngerti cara nyalainnya gimana. Lampu lagi ginian ya, lucu ya. Oke, jadi ini aku gak paham cara aku ini gimana sebenernya. Hah? Lah. Sebab aku gak paham banget cara mainin lampunya gimana ini. Ada penjelasannya gak dalam? Gimana cara pakainya ya? Ntar aku liat dulu siapa tau penjelasannya. Hai. Kalian gak tau, aku juga gak tau masalahnya. Nah, ini beneran lampu, bisa dinyalain. Cuma aku gak tau cara nyalainnya, sumpah. Harus ditempel ke ini dulu, kah? Oh! Ada pencetannya. Ah, menyalakan. Silau ya. Tapi lucu liat ya. Keren ya. Katanya ini tugasnya dia gitu. Keren, aku ini loh merasa terinian, aku dikasih lampu. Kasih ya. Buat lampu tidur katanya, lucu. Ya deh, entar aku pakai hari ini. Aku udah beberapa hari ini enggak pakai lampu tidur aku, soalnya aku ngerasa kayak enggak usah aja karena aku udah besar gitu loh kayak. Jadi kayak enggak usah gitu. Kayak ngapain gitu kan. Oke, jadi kita lanjut. Terima kasih ya. Lampunya lucu sekali. Aku kasih 100 tuh nilainya. Soalnya keren. Dan sangat amat niat. Serem gak serem kan? Terus ada lagi. Iya, buka gift lagi. Iya. Beberapa gift yang sebelum-sebelum gitu. Aku dapat tas. Lucu tas warna putih. Aku mau punya tas warna putih guys, lucu banget ini. So cute. Terima kasih ya. Gimana sih ponian? Gak gimana-gimana. Cuman agak susah aja ngurus ponian. Cuman ya udah deh. Oh, abis ini apresiasi ya? Bentar lagi, ngapain kalian nge-post jam 12 malam? Bukan tidur juga. Oke, lagi kan tidur, jangan malah apresiasi. Ini aku dikasih ini. Jadi aku gak bisa pakai sekarang. Aku udah mau merusak rambut malam aku guys. Makasih ya. Kita udah mau beres, tapi terus-terusan ada giving nyusul gitu, ngerti gak sih? Jadi kayak gak beres-beres gitu. Tapi gak apa-apa.
Kak, aku boleh minta tolong ke kalian enggak? Kak, aku boleh minta tolong enggak sebentar? Kalian dengerin aku dulu. Kak, aku bisa, aku boleh minta tolong kalian enggak? Happy birthday, Arian. Tapi aku mau minta tolong dulu kalian. Boleh tolong cek ex aku sekarang enggak? Ex, cek ex aku. Boleh minta tolong enggak? Cek ex aku. Sekarang, sekarang. Ada enggak? Ada. Bisa dengar enggak? Itu ini enggak kepatah-patah enggak videonya? Aku tuh kepatah-patah. Kedengeran dengan jelas gak? Ini apa ceramahnya? Gimana ini? Kepatah-patah gak videonya? Aman? Aman? Ketek gak Erinnya? Aman? Beneran ya? Aku gak bisa ngeliat soalnya. Beneran? Kasih ya. Happy birthday ya Erin. Aku mau telepon kamu sebenarnya. Terus sebenernya juga tadi aku pengennya kita maksudnya secara ini aja biar ngucapinnya lebih dekat. Cuma aku gak tahu kamu udah jadwal atau belum sih. Aku juga gak enak kalau ganggu kamu. Terus ya udah sih, aku takutnya kalau kita telepon kita malah berdua nangis nggak jelas, jadi daripada kita sering nangis mendingan aku ngucapin kamu kayak gini aja. Terus juga aku sengaja bikin aku sengaja nyanyi, sebetulnya out of context banget sih tiba-tiba aku nyanyi, cuman karena waktu itu aku inget banget ini pas termasuk awal-awal kita deket sih, waktu itu nggak awal-awal banget tapi ya hitungannya lumayan awal lah. Itu tuh kita lagi duduk rame sebenarnya, cuman kayak aku ngerti kita berdua gitu terus lagi ngomongin lagu, terus aku lagi muterin lagu A Whole New World atau lagi muterin lagu apa gitu, terus kata kamu kamu suka sama lagu A Whole New World gitu, terus aku kayak ngajakin kamu mau duet gitu, tapi sampai sekarang mungkin kita belum duet sih, tapi gak apa-apa, itu bukan paksaan buat kita duet juga, cuman karena itu salah satu lagu yang ngingetin aku sama kamu, makanya aku menyanyiin itu buat kamu gitu. Ya walaupun itu sebenarnya agak mendadak, itu aku ngetek kayak cuma beberapa kali doang, jadi kayak emang gak sempurna sih. Sebenarnya aku ada satu lagi video yang kayak gitu juga, nyanyi lagu itu. Cuman lagunya kayak, maksudnya sebenarnya vibes aku udah suka, karena itu kayak pas kita lagi bercanda aja cara aku nyanyinya. Cuman menurut aku kayak kurang gimana gitu, makanya aku ngetek lagi tadi videonya gitu. Gitu. Happy birthday ya, nanti kalau udah aku nyesel ya, aku sedang mencari kok. Terima kasih Kak untuk supportnya. Tapi semoga di hari ulang tahun kamu yang ke-17 ini, Happy Sweet 17 Erin, semoga di ulang tahun kamu yang ke-17 ini kamu bisa dikelilingi dengan orang yang lebih baik lagi. Aku percaya sekarang kamu juga udah dikelilingi oleh orang-orang yang baik sama kamu. Banyak teman-teman kamu yang mendukung kamu juga kok sekarang. Aku kenal salah satu teman kamu, aku kenal fans-fans kamu yang mendukung kamu, aku kenal semuanya deh yang mendukung kamu dan mereka itu baik-baik semua. Gak pernah ada satupun orang yang mau jahatin kamu, Erin. Kalaupun ada, aku berani melawan mereka kok, Erin. Mau secengeng, mau selemah, mau sehaho apapun aku bakal tetap maju kalau untuk kamu kok, Erin. Pokoknya kamu semangat terus ya di sini. Kita bersama-sama kok. Terus aku nggak tahu, aku tuh kan aku juga bilang kan, ya aku ngomong kayak gini kayak aku lagi berselang ngomong sama Erin ya, tapi itu aku udah pernah bilang kan kalau misal aku ngerasa kayak kita kayak kamu itu kayak belahan jiwa aku, karena aku emang ngerasa kayak gitu. Waktu itu juga ada sempat fans kamu nanya ke aku pas WC kok soal kamu gimana, tapi pas itu tuh yang biasanya aku bercanda-bercanda atau mood aku happy pas sama VC, tapi pas ditanyain soal kamu tuh aku langsung bener-bener seserius itu ngebahas tentang kamu, karena apa yang kamu lakuin tuh gak pernah bercanda, makanya aku gak mau bahas apapun tentang kamu tuh secara ya asal-asalan, gak mau bercanda gitu tentang kamu, karena emang kamu selalu serius ngejalanin apapun, perasaan kamu yang kamu kasih ke orang lain juga selalu serius, usaha kamu semuanya pasti selalu serius, makanya aku gak pernah mau bercanda apa-apa soal kamu. Aku tahu, maksudnya kamu tuh orangnya perasa banget, kamu kalau misalnya seneng bisa seneng banget, kamu kalau sedih bisa sedih banget, kalau marah kadang bisa marah banget. Nah makanya ya gitu, aku ngerasa kayak kita tuh nge-share feelings juga, kalau aku lagi, kalau kamu lagi seneng gak mungkin aku sedih kan gitu, dan kalau kamu lagi seneng pasti aku bawa senengnya, karena ini aku bilang kita kayak nge-share feelings gitu, makanya aku nganggap kamu kayak belahan jiwa aku, walaupun kita gak selalu bareng terus, kalau main kita gak harus yang kayak nempel-nempel terus, aku yang harus nyariin kamu setiap waktu gitu tuh enggak, tapi walaupun kayak gitu tapi aku udah ngerasa kita udah sedekat itu kok, Erin. Tungguin postingan dari aku juga ya di IGS. Nanti aku pasti bikin buat kamu kok. Ya, semoga Erin gak nonton sih, biar dia gak nangis, aku gak enak juga soalnya.
ya gitu ya. Pokoknya kalian jangan kasih tau yang juga aku ngomong kayak gini, biar semua doa aku tersampaikan saja kepada dia kok. Gitu pokoknya, jangan dikasih tau hadiahnya, nanti dia nangis lagi. Gak boleh, Ellen gak boleh nangis di hari ulang tahun. Aku percaya dia pasti bakal nangis sih sebenernya hari ini. Cuman kayak ya meminimalisir ket saja sih, biar dia gak makin banyak nangis aja. Ya gitu lah. Apa? Jangan kaget dia lihat ini. Kenapa jangan kaget? Kan bisa lihat reply. Tapi kan dia gak mungkin lihat nih reply. Tapi ya itu sih, apa, aku seneng banget sama dia. Karena kayak, apa ya, yang aku bilang tadi, walaupun kita gak sedekat itu, gak sedekat itu. Maksudnya gimana ya, gak bener-bener kayak deket banget gitu kan kita berdua. Cuman, apa yang kita kasih ke satu sama lain itu udah kayak sespesial. Itu menurut aku kayak, apa ya, sebenernya ini berlaku buat semua Gen 12 sih. Kita semua kalau misal ketemu sama satu sama lain pasti seseneng itu. Cuman, ya lagi-lagi itu kalau misalnya sama Erin bener-bener yang kayak apa ya, kalau ketemu dia tuh bisa se excited itu gitu, kayak berharap bisa secepatnya ketemu dia. Kayak itu pas dia lagi off air waktu itu kan, terus aku lagi latihan, terus pas ternyata dia udah balik tuh udah seseneng itu, kayak ada Erin gitu. Kita kayak bener-bener seseneng itu, walaupun dia capek abis off air gini-gini, tapi kalau misalnya ketemu dia tuh rasanya kita sama-sama gak capek gitu loh. Pas sama-sama lagi berkegiatan gitu kan. Tapi kalau sama-sama udah ketemu tuh langsung kayak gak inget gitu, kita lagi berkegiatan langsung kayak seneng lagi gitu. Wah, seneng kok ada Erin. Terus aku gak nyangka aja sih waktu itu dia juga kayak apa sih, pengen ngucapin aku yang pertama. Terus aku juga kayak seneng banget dia ngasih kata-kata yang sesuai itu waktu itu. Cuman aku gak bisa screenshotin kalian sih, cuma itu dia kayak ngasih aku teks juga. Terus menurut aku itu lucu banget, walaupun gak harus selong teks itu, cuman menurut aku itu udah kayak kata-kata yang disampaikan tuh bermakna banget buat aku. Aku belum nge-teks dia sih, karena aku lagi live, jadi aku belum bisa chat dia. Tapi nanti aku bakal chat dia juga, tenang aja gitu. Terus ya udah, atau aku senang aja kayak tadi banget bener-bener kayak tadi aku lagi istirahat kan, aku lagi mau ngepost video TikTok yang terakhir kali aku post juga itu. Aku kan lagi buka TikTok kan, terus kayak aku nemu yang pas terakhir kali aku ulang tahun, aku ngerasa kayak aku di-appreciate banget sama Gen 12. Kayak bener-bener dibikin rekapan gitu kan, siapa aja yang ngucapin aku malam-malam Gen 12, terus siapa aja yang nge-live terus ambil ngucapin aku juga. Itu tuh aku bener-bener kayak ngerasa, pas ulang tahun bisa segitunya ya, sekian 12 gitu kan. Terus aku ngeliat yang scene pertama tuh si Erin, yang Erin apa sih yang dia nangis gara-gara aku masuk gitu-gitu. Padahal aku yang terharu sama dia, tapi dia malah yang nangis gara-gara aku masuk gitu-gitu. Tapi pas aku masuk itu aku juga nangis lah sebenarnya, kayak gak nyangka ya ternyata Erin nungguin waktu selama itu. Aku gak tahu sih dia ngomongin apa aja jujur, tapi kayak sampai selama itu nungguinnya tuh kayak buat aku ini aja sih, terharu aja. Maksudnya dari banyaknya waktu yang bisa dipakai buat dia istirahat, tapi dia memilih untuk live gitu, jadi kayak aku merasa spesial aja gitu. Makasih ya Erin, kamu juga spesial kok di mata aku. Makanya aku gak mau kamu ngerasa left out. Mungkin aku takut apa ya, mungkin apa yang aku kasih ke kamu tuh gak sebanding sama apa yang kamu kasih ke aku. Kayak misal kalau misal aku live gini doang, belum tentu itu sama besar perjuangannya sama kamu mau live buat aku. Siapa tahu dia lebih sibuk di saat itu, tapi dia tetap live. Kan sekarang aku tadi baru sign tugas aja, terus aku baru live kan. Aku ngerasa aku gak sesibuk itu. Siapa tahu dia lebih sibuk daripada aku, dan itu menurut aku itu perjuangan sih. Jadi ya aku akan berusaha untuk bikin kamu yang terbaik, Erin. Jangan merasa kamu sendiri, okay? Love you so much, Erin. Erin tidur ya sekarang, semoga tidur sih. Biar dia ini merecharge energinya dia. Dia harus semangat untuk menjalani sisa-sisa harinya. Kamu ngikutin aku gitu, ngikutin apa? Aku ngikutin apa-apa. Terus aku pengen bahas ini sih, kita bahas Erin aja kali ya. Kita ngobrol tentang Erin, karena aku sering ngebahas Gen 12, tapi kayak gak pernah personal gitu kan, satu-satu orang kan. Tapi karena ini lagi harinya Erin, jadi kita bahas tentang Erin kali ya. Jadi ini matiin aja deh, kayaknya lampunya dia agak silau sih jujur. Mata aku udah mulai sakit. Ini gimana caranya? Bentar ya guys. Oke. Jadi
Yuk kita masuk mimpi Erin. Oke. Baiklah, mari kita sama-sama membahas Erin. Karena aku belum pernah yang kayak bener-bener membahas Erin kan. Waktu itu aku udah pernah kasih tahu gimana awal aku bisa temenan sama Erin. Atau Erin juga pernah cerita kalau gak salah. Jadi intinya tuh kayak waktu kita sama-sama lagi makan bareng gitu lah. Intinya sama Delian sama beberapa orang lain. Tapi kita tuh sama-sama masih belum deket. Aku, Erin gitu-gitu kan. Tapi aku tuh cuma deket sama Delian doang. Erin juga deket sama beberapa orang doang kan. Terus akhirnya si Erin mulai bercanda gitu sama kita kan. Dia buka pembicaraannya tuh kayak bilang apa ya, eh itu makan yang kalian makan enak gak gitu kan. Tapi nadanya dia tuh yang kayak gak, aku gak ngerasa canggung sama sekali. Jujur Erin tuh apa sih, orangnya bener-bener terbuka itu. Jadi gak pernah ngerasa canggung gitu loh kalau ngomong sama dia. Karena ya emang ini sih dianya apa, soft spoken juga sih Erin tuh sebenarnya. Jadi kayak ngerasanya gak kaget aja sama yang tiba-tiba ngajak ngomong padahal belum kenal gitu loh. Jadi gak pernah ngerasa canggung, gak pernah ngerasa kayak eh apa nih gitu, gak pernah kayak gitu. Karena emang Erin se-soft spoken itu. Sama kita sih gitu ya pas awal-awal. Tapi sekarang juga gitu kok. Dia sampai sekarang masih ini malah baby talk gitu. Kayak lucu. Terus aku mulai bener-bener kayak ngenalin Erin, ngenalin kepribadian Erin tuh gara-gara dia mulai ngejokes gitu. Bener-bener kayak baru pertama kali temenan itu dia udah kayak ngeluarin 3 jokes gitu. Kalau aku langsung kayak okay, mirip-mirip Naci ya ternyata gitu kan. Kalau pas itu juga aku gak ngerasa dia kayak sebanyak itu main sama Naci, tapi ternyata humornya tuh kayak parah sama banget. Aku langsung kayak okay, gitu. Ternyata seru gitu maksud aku. Karena kan aku waktu itu Naci juga banyak kan temennya, jadi kayak aku gak berani kayak terlalu ngusik gitu karena takutnya udah banyak yang deket-deket gitu, takutnya gimana kan. Terus ternyata Erin juga orangnya sama, makanya aku kayak seru juga ternyata Erin ya. Jadi kayak ayo deh coba ke Erin deh, karena kalau misalkan Naci ya dia like keramean gitu kan, yaudah aku coba ke Erin dulu gitu. Ternyata Erin beneran seseru itu. Terus yang bikin aku makin seneng lagi, ternyata kita nyukain satu hal yang sama, kayak lagu-lagu yang aku nyanyiin ke dia, ternyata dia juga suka. Walaupun aku gak percaya tau dia suka itu juga, karena dia, makanya dari awal kan aku bilang dia suka bercanda kan. Makanya awal tuh aku kayak gak percaya, kamu beneran suka itu? Kayak aku sampe nanya, emang kamu tahu nama karakter di film ini apa? Ternyata dia tahu. Terus kita kayak, oh, kamu tahu? Terus kita langsung kayak ngebahas tentang itu juga. Kayak lucu aja sih. Ternyata si Erin juga suka kan. Terus bosnya datang, bos apa? Aduh, apa? Aku tadi mau bukain gift deh kayaknya deh. Oke, mari kita bukain gift ya teman-teman. Jadi aku dapat ini. Buku. Lucu ya bukunya ya. Lucu kan? Oh, ada Erin, masa sih? Ada Erin. Hai Erin. Aku lagi bukain gift loh. Lucu kan bukunya kan? Lucu banget. Ayo tanda tangannya. Terus bukunya warna pink, guys. Tapi kertasnya warna putih sih. Hai Erin. Erin, tentunya kamu aku tiup ya. Gak mau, nanti aku terbang. Nanti gak ada yang nemenin kamu loh Erin. Kamu habis apa Erin? Kau belum tidur? Aku lagi mau bukain gift aja sih. Ntar lagi kayak aku tidur. Kamu lagi apa? Kok kamu belum tidur sih? Kroping lagi guys. Erin tidur ya Erin. Aku dapat kenotes. Ini berguna banget sih jujur. Lali Jiko. Iya buat kamu gak, aku Jiko deh. Seperti bunga yang mekar, aku akan membuat kamu dan Erin terbayang-bayang. Aku Arali. Hai Erin, aku Arali. Kamu lagi ngapain Erin? Kamu tidur sana. Emangnya besok tidak sekolah kamu? Aku dikasih notes guys, lucu banget ya. Itu gak berguna untuk sekolah sih jujur, jadi kayak cepat gitu. Terus udah gini aneh, bisa pilih. Ini berguna banget jujur, aku suka. Terima kasih banyak. Kamu ngapain Erin? Bobogi Erin. Erin lagi salting. Emang iya Erin lagi salting. Aku sedang makan. Kamu sedang makan apa? Aku mau juga dong. Aku mau makan sama kamu dong. Aku mau makan sama
Ada tidur, ada ntar dulu. Akunya lagi ini, lagi apa namanya? Bukan gitu. Erin niat deh. Erin niat. Ini pulpennya mirip kamu. Tuh. Mirip kamu. Erin, masa katanya ada yang mau makan sama kamu juga, Erin? Orang pala cuma boleh aku doang ya, parah gak jelas. Tidur kata bos susah. Eh, kamu jangan mentang-mentang udah 17 deh. So, bos besar kamu. Aku juga udah bos besar, tapi aku 16, tapi aku udah. Kamu jangan so-soan. Baru sehari, enggak nih, baru berapa menit? Baru 15 menit jadi bos, jadi bos besarnya kayaknya kamu mah. Jangan so-soan kamu, Erin. Kamu masih trial loh sekarang buat jadi 17 tahunnya. Masih belum ini. Masih trial itu. Kamu jangan ini dong. Masih coba-coba itu, Erin. Ya, kamu masih trial. Ya, kamu lancarin dulu ya jadi 17 tahunnya, baru suruh aku bobo lagi ya. Oke? Okay? Ya, jadi aku mendapatkan pulpen. Ini lucu banget pulpen. Ini gemas banget. Baru naik kelas, iya kan? Erin tuh baru naik kelas. Ini gimana cara pakainya dah? Gak boleh list arahnya sama Erin full. Ya, jadi kita makan cuma berdua doang. Kita dinner berdua doang. Khusus kita aja deh. Khusus Gen 12 yang ulang tahunnya di bulan Agustus. Walaupun Erin masih trial doang sih, tapi gak apa deh. Ini paling lucu banget deh. Oh, dinner. Iya, dinner. Erin chat aku tau. Erin, kamu jangan chat-chat aku deh. Gak apa-apa Erin. Kamu live saja sana. Bye-bye, Erin. I love you too, Erin. Aku dapat puzzle, tapi aku harus bikin sendiri. I love you more, Erin. Oke, lanjut. Erin udah keluar belum? Erin keluar ya, Erin. Kamu live aja sana. Kamu lanjutkan trial kamu menjadi 17 tahun itu, karena aku sedang sibuk. Jadi, aku dapat puzzle, tapi puzzle-nya harus aku keluarin sendiri. Ya, Erin udah keluar belum sih? Belum ya? Ya pokoknya aku ada dapat puzzle. Terus kayak puzzle aku harus bikin sedikit. Lucu gak? Lucu banget. Bye. Oke, kita udah masuk lagi ke dalam ini. Rencana untuk apa namanya? Melukis. Ya, kita harus melukis lagi. Jadi kayak next live kayak aku bakal melukis lagi nih. Sudah siap. Kalian siap-siap ya 2 jam lagi live-nya bersama aku. Sudah siap belum live 2 jam bersama aku lagi? Dengan senang hati, gak apa-apa. Kalian sibuk sendiri sih lagian kalau aku live juga 2 jam. Kan bisa jualan, bisa ngomongin apa, bisa template-templatean, bisa semuanya kalian mah ya. Jago. Udah kan? Udah kan, dia record kah? Record belum? Erin udah live ya? Oke. Okay. Dia udah live. Kan gak mau kunjungin Erin dulu gitu? Dia lagi live mau ngucapin terima kasih. I don't know. Dia gak ngomong apa-apa. Tapi kayak udah. Terus aku dapet ini juga. Ya. Yeah. Terus kalian harus sign dulu sebentar guys. Oke, jadi intinya. Tadi aku sampai mana? Aku udah lupa ceritain Erin tentang apa. Sumpah. Aku lupa. Erin sudah dewasa. You know. Tapi kayak. Erin tuh ini. Apa. Mau sedewasa apapun Erin di mataku udah kayak adek aku tau guys. Sumpah Erin, aku gak bisa ngeliat Erin kayak kakak aku. It's not a bad thing, okay? Ini aku gak ngomongin hal yang buruk. Maksudnya Erin jadi adek aku tuh bukan hal yang buruk. Maksudnya bukan dia gak dewasa, dia dewasa. Jadi Erin tuh sangat caring banget orangnya. Cuman aku ngeliat dia kayak bener-bener kayak adek aku banget. Karena ini sih yang aku rasa tuh kayak apa ya, Erin tuh kalau udah sama aku kalau udah ngeliat Erin ya, kalau lagi aku lagi deket Erin tuh aku ngerasa kayak Erin tuh lagi di titik kayak
bukan titik lemahnya ya, maksudnya kalau titik lemah kan yang kayak orang udah gak berdaya banget kan, udah gak bisa ngapa-ngapain kan. Bentar, aku ambil sendok tuh, aku dingin. Tapi maksud aku tuh, Erin kalau udah sama aku tuh udah kayak di titik yang dia kayak ya siap nunjukin aja, mau dia entar bentar lagi ngerasa sedih, bentar lagi dia mau nangis kayak, bentar lagi dia mau marah kayak, itu menurut aku itu termasuk titik rendah juga sih, bukan like lowest point ya, tapi kayak emang cukup terbuka aja gitu. Iya, jadi aku ngerasa kayak ya Erin bisa terbuka itu sama aku tuh aku udah seneng. Kayak aku sedih aja gitu kalau misalnya ngeliat Erin bisa kayak gitu. Kayak entah tiba-tiba Erin bisa nyampein kayak bilang dia lagi seneng banget terus karena apa, entar dia bisa bilang dia lagi sedih banget gitu-gitu tuh kayak menurut aku seneng banget sih Erin bisa terbuka aja kalau sama aku. Jadi kayak aku mau dia lebih sering kayak gitu ke aku juga sih jujur. Aku seneng banget ya kalau misalnya Erin kayak gitu. Aku sambil bukain gift ya. Tempat ini gantungan A. Lucunya aku bakal tempel di tas kayaknya. Terus kayak apa ya? Aku sama Erin tuh seseng itu tuh gara-gara ini juga pas Aita kata kan kita kan deketan terus kan. Lagu-lagu kita banyak yang bareng, kita juga posisinya sebelahan-sebelahan terus kan. Itu tuh kayak bener-bener selama ini sih salah satu hal yang buat aku kayak suka banget sama setis Aita Kata tuh gara-gara emang aku sama Erin terus, bener-bener aku sama Erin terus, sama Reji terus, kita bertiga selalu nempel terus kan. Tapi tuh yang bener-bener buat aku seneng tuh gara-gara ya itu Erin juga selalu sama aku terus kan. Terus kayak selama show tuh kayak gak pernah merasa capek, gak pernah ngerasa kayak terbebani tuh gara-gara sama itu kita kayak bener-bener seseneng itu kayak enjoy banget kita bisa ngabisin waktu bareng gitu loh. Kita bisa bercanda-bercanda dulu, terus bisa kayak ngobrol-ngobrol selama show gitu. Jadi kayak kita aku seru aja gitu. Kalau misalnya kita sampai berbuat kesalahan sama show atau apapun itu tuh kayak kita bisa nge-comfort satu sama lain gitu loh. Jadi kayak makanya aku bilang kayak Erin bisa seterbuka itu gara-gara ya itu. Aku banyak momen yang sama Erin terus kayak di posisi yang dia bisa mencurahkan semua hal yang dia pengen ngomong gitu ke aku. Sumpah ada Erin kah? Gak ada kan? Ada enggak? Aku BTW dapat ini tau apa namanya? Kayak amplop gitu tapi kayak bahannya kayak bukan kertas. Aku gak tahu ini bahannya apa tapi kayak gak bisa robek. Gak tau kayaknya. Terus kayak ada stiker strawberry-nya buat jadi kayak segel. Ini lucu banget. Aku gak tahu ini mau buat apa sih. Aku gak bakal pernah pakai karena ini lucu banget jujur. Kena pink lagi ada strawberry-nya lagi kayak gak bakal aku pakai. Itu dia udah live. Jadi udah live belum sih anaknya tadi? Udah belum? Dia tadi belum live. So ini baru muncul dia live-nya. Berarti dari tadi dia masih di sini atau? Ya kan dia baru banget kan live-nya kan. Jadi maksud aku dia dari tadi masih di sini atau? Nah, kan bisa cekin nggak? Sekarang dia lagi ngapain di live-nya? Bisa tolong nggak cekin? Minta tolong ya teman-teman. Dia nggak kenapa-kenapa kan tapi kan? Anyway, aku dapet ini lucu banget. Kecil! Gemas sekali. Tapi lucu banget. Aku nge-geng sih guys. Ya keren, aku suka. Waduh. Erin nangis bohong. Seriusan dia nangis. Ini kenapa sumpah Erin? Ini kenapa? Baca-baca komen terus dia nangis. Ih dia mah. Beneran trial itu mah dia jadi 17 tahun. Gak nangis kan dia? Beneran nangis. Sumpah dia apa sih? Erin. Berapa tuh lagi ini? Lah nggak ngaca apa ngaca? Tuh, dia ngadunya ke aku emang beneran kah? Kalau nggak tidur biarin ke aku. Aku aja masih mau ngobrolin tentang dia ya. Aku dikasih apa ini keren sekali.
pokoknya kasih kayak ada lanyardnya gitu, keren deh. Apa ini, kaos? Wah, ramai sekali. Aku, ya itu kan pas STS, bro. Itu mah pas lagi speech. Cuma B aja. Oh, dia sedang tersenyum di live. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah mengabari. Oke, bagus, bagus, bagus. Tapi gak boleh nangis pas lagi ulang tahun, guys. Itu kan pas STS aku kan, itu kan bukan ini. Bukan pas ulang tahun aku. Itu juga cuman speech. Wow. Ukurannya apa ini? Oke, mantap. Nanti. Eh, kelihatan nggak? Eh, keren! Ini glow in the dark ya? Eh, keren banget. Aku terlihat sangar deh kayaknya nanti kalau pakai ini. Oke, aku mau pakai nanti. Ha. Apa? Nahan bersin. Ntar ini butuh wifi. Kenapa? Nge-lag kayaknya. Ini nge-lag. Ya, aku yang matiin wifi-nya, guys, biar dia tidur. Dia nggak mau tidur-tidur, soalnya. Terlalu overexcited kayaknya gara-gara 17 tahun. Nggak bisa andang, aku nggak tadi kenapa. Kenapa lagi ya? Pantesan, I know. Pantesan. Boleh, I know. Makin terpesan. Udah live lagi ya dia mah. Dia nggak apa, biarkan dia menikmati momennya dia, guys. Dia aku sampai mana sih ngomongin dia? Sumpah aku udah lupa lagi. Ah, sampai show ya tadi ya? Ya pokoknya gitu deh. Aku sama Erin terus selama ini. Selama kata-kata kan. Jadi kayak benar-benar sama dia terus aja gitu rasanya. Gitu. Ya pokoknya sama dia terus, tapi namanya juga pas pajama kan beda ya kita ya, beda show-nya. Jadi kayak jarang aja gitu kok ketemunya sama Erin lagi setelah di pajama ini. Cuman gak apa-apa sih, kadang aku masih ketemu sama dia juga. Cuman kayak, apa sih, makanya setiap ketemu dia kayak berasa seneng itu. Karena emang udah sejarang itu juga kan ketemu dia kan. Agak sedih sih sebenarnya jujur, kayak aku makanya aku kayak selalu menantikan, aku kapan ya Aita Kata lagi gitu. Aku seseneng itu sama Aita Kata karena emang sama Aita Kata tuh dibikin happy terus gitu loh. Terus aku juga MC-nya bareng Erin kan pas Aita Kata. Jadi kayak berdua sama Erin terus. Jadi kayak makanya seseneng itu pas sama Erin. Gitu deh. Sedih sih sebenarnya. Kayak ya kayak menghilang aja gitu momen yang dulu. Mana waktu itu aku sempat kayak udah lama enggak Aita Kata kan, sebenarnya Aita Kata lagi kan. Itu tuh kayak aku udah seneng itu kayak aku Aita Kata lagi, yes. Kayak seneng itu, benar-benar seneng itu karena ya itu aku kangen aja sama momen-momen yang bisa sama mereka. Kayak aku seneng waktu itu ada Aita Kata karena ya itu maksudnya enggak cuma sama Erin ya, aku seneng juga sama yang lainnya, kayak sama Reggie juga. Sama Aita Kata tuh kayak seru aja. Apa ini? Ada strawberry-strawberry. Erin nangis, matanya langsung bengkak. Seriusan, demi apa dia bengkak mata? Au, sebenernya aku harus ngunting yang bener dulu deh. Aku ngunting sambil ngobrol, untung ada kuku. Kalau enggak, ya bye. Ntar ya, aku gunting dulu, aku takut kena lagi. Agak kelawak dikit deh, kocak. Awas, hati-hati. Iya ya, aku hati-hati. Jadi aku sedang fokus, guys. Aku panik, guys. Erin kenapa bengkak matanya? Aku bengkak matanya, seriusan. Ya, aku akan tanyakan kabar dia, guys. Ntar lewat chat aja. Wow, aku mendapatkan apa ini? Besar juga. Oh, ada dua isinya. Enggak, aku udah ada ini. Cuman lucu banget, ini berapa isinya? Ada 1000. Tapi kayaknya ini gampang deh. Soal levelnya cuma bintang 3, harusnya gampang. Cuma karena banyak banget. Jadi aku bikin Erin sedih liat live kamu nih, bohong.
dia paling sedih gara-gara bacain komen kalian. Eh lucunya, kayak aku pakai, kalau pakai ini ya, kayak aku bakal sekul itu. Terus aku pakai masker, terus aku pakai topi, aku pakai kacamata hitam, kayak wow cool banget deh kayaknya nanti. Kapan-kapan deh. Baca apresiasi, ya udah ada apresiasi aja, seriusan. Kalian tidak capek ya? Tapi makasih banyak, nanti aku bakal baca. Love you guys so much. Aku... Bentar. Semoga besok aku bisa live ya. Eh maksudnya hari ini. Kalau hari ini aku bisa live, nanti aku apresiasinya langsung di live deh. Di mainstream guys. Ada Naci ya? Aku lagi deep talk? Enggak, aku gak lagi deep talk. Aku lagi ngomongin Erin. Aku lagi ngegosipin Erin. Enggak. Aku lagi, ya lagi ngomongin Erin sih emang. Gak boleh live tidur. Besok, eh hari ini maksudnya nanti. Gak tau kapan deh, ntar liat aja aku kapan live-nya ya. Semoga hari Rabu ya, aku pulang cepet kayak sekolah. Hari Rabu, aku gak inget lagi ya Rabu aku pulang cepet atau enggak. Tapi yaudahlah, semoga aku pulang cepet jadi aku bisa live. Buat tidak bisa live guys. Aku sih pengennya live ya. Tapi sih nanti ya bingung. Gak apa-apa. Aku tidak memaksakan kalian untuk apresiasi kok, karena emang sumpah setiap bulan banget kalian apresiasi tau kayak. Apakah di setiap bulan itu ada hal baru yang ingin kalian sampaikan ke aku, atau adakah hal atau momen yang ingin kalian ceritakan gitu, makanya nanti apresiasi, atau emang apresiasi bulanan aja. Sebenernya apapun itu yang mau kalian tulis buat aku sih gak apa-apa ya gitu. Kayak kadang tuh yang nulis pendek-pendek pun kadang termotis gitu loh, gara-gara kayak oh ternyata yang bikin dia mengapresiasi aku gara-gara aku sering ini apa, aku sering nyapa mereka di X kah, atau gara-gara apresiasi aku buat mereka kah, atau gimana. Itu tuh hal-hal kecil yang aku notice juga sih, walaupun apresiasi kalian gak sepanjang itu, tapi kayak gak jadi mudah untuk di notice aja kalian ternyata mengapresiasi aku karena apa gitu. Setiap pun ada aja yang mau disampaikan, boleh deh, tapi kalau bisa lewat VC sih sebenarnya. Tapi gak apa kalau lewat itu, aku juga udah seneng banget. Lebih, sebenernya lebih emang lebih proper lewat teks sih, soalnya jadi kayak lebih banyak juga yang bisa disampaikan gitu kan. Tapi kok mau lewat VC juga gak apa-apa sih sebenernya. Ya emang udah pasti VC buat yang ini aja, yang suka keskip, yang suka ketinggalan gitu. Gitu. S3 marketing, ya aku mengingatkan aja buat siapa tau bulan depan kan lagi kosong gitu kan, bisa aja VC sama aku gitu kan. Ya bercanda-bercanda, kalau bisa aja ya. Aku tidak memaksakan kok. Apresiasi dari kalian yang teks saya udah berharga banget buat aku. Jadi gak usah dipaksakan, oke? Aku gak maksain kalian buat ini kok. Kalian juga gak pernah maksain aku buat apa-apa juga. Jadi kayak gak usah terlalu ini juga guys. Aku menyayangi kalian. Aku pun yang kalian lakukan, oke? Ya emang gak kok. Gak apa, aku bingung nih. Gak ada konteks apa-apa nih. Aku telat gak? Enggak sih, belum telat untuk menyaksikan aku membacakan top gifter. Oke, jadi mari kita bacakan top gifter. Oke, nomor 10 ada Bu Gurunya Ali. Terima kasih banyak, Bu Guru. Nomor 9 ada Kak Rija. Terima kasih banyak, Kak. Nomor 8 ada Kak Daru Saputra. Terima kasih banyak, Kak. Nomor 7 ada Kak Araria _ Kak Amar. Terima kasih banyak, Kak. Nomor 6 ada Kak Adima Senyum. Terima kasih banyak, Kak. Nomor 5 ada Kak Aulia. Terima kasih banyak, Kak. Nomor 4 ada Kak Nawis. Terima kasih banyak, Kak. Nomor 3 ada Kak... Aku gak kata tau, guys. Bentar. Ada Kak Sabil... Ada titiknya gak sih itu? Gak ada ya? Ada Kak Sabil. Terima kasih banyak, Kak. Nomor 2 ada Kak Ram. Terima kasih banyak, Kak. Dan nomor 1 ada Kak Raffi and Reji. Terima kasih banyak, Kak. Wah, komen gaib enak aja. Enggak. Iya, aku abis ini langsung tidur. Kalau aku gak mau ngerjain tugas lagi, kan aku bilang aku mau ngerjain tugas lagi karena abis ini. Satu tugas lagi doang, kok bisa selesai, seriusan. Abis aku tidur. Aku mau text Erin dulu sih sebenarnya. Aku mau chat Erin dulu, terus aku ngerjain tugas baru aku tidur, oke? Okay? Aku udah beresin buku, aku tenang aja.
buku aku udah selesai, jadi tinggal aku masukin doang buku tugas aku hari ini, abis itu beres. Oke, okay? Aku mau nyematin Erin dulu biar dia gak nangis lagi guys, kasihan dia, oke? Okay? Bye-bye, kalian tidur ya, biar hari ini beraktivitasnya bisa kuat. Aku gak enak sih sebenarnya aku ngajakin kalian live jam segini, tapi makasih ya sudah menonton. Maafin aku merepotkan kalian, terima kasih semuanya, bye-bye, selamat tidur.